Okay guys, welcome back to my channel Waluyoliwa. Kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat video rekomendasi di YouTube. Oke, pertama kita buka Google Chrome yang ada warna merah, kuning, hijau. Ya, kita klik. Ya, kemudian kita ketik www.youtube.com, masuk. Setelah muncul seperti ini, kita klik foto profil kita yang ada di sebelah kanan atas. Ya, setelah itu kita klik Creator Studio. Setelah muncul seperti ini, sebelah bagian kiri atas ada tulisan pengelola video. Nah, itu kita klik. Nah, kemudian kita pilih video yang mau kita ada tulisan rekomendasi video. Nah, sekarang kita pilih. Nah, kemudian kita klik yang namanya edit. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik yang bagian atas sebelah kanan ada tulisan kartu. Nah, itu kita klik. Nah, setelah video berjalan, kita geserkan yang warna biru yang di bawah itu yang ada angkanya menit, itu kita atur di menit keberapa rekomendasi akan muncul. Di sini aku mau atur ke menit ketiga. Di menit ketiga, kemudian kita klik tambahkan kartu. Nah, setelah muncul seperti ini, kita ada tulisan video atau playlist. Nah, kita klik buat. Setelah itu kita pilih video yang mau direkomendasikan. Diusahakan yang topiknya sesuai dengan video yang barusan ditonton. Ya, ini ada yang cara melihat link. Nah, hampir sama kan topiknya. Terus kemudian kita klik buat kartu. Setelah seperti ini, kita klik yang sebelah kanan atas yang ada gambar panah, kita klik. Nah, setelah seperti ini, kita cek apakah udah ada rekomendasi videonya.
Ya, kita buka aplikasi YouTube-nya. Kita cari yang video yang kita buat tadi. Ya, ini kita klik coba. Tadi di menit ketiga. Coba kita lihat apakah sudah muncul. Ya, itu sudah muncul di atas direkomendasikan. Nah, jika kalian mau menambahkan layar akhirnya, bisa kita buka yang tadi. Kita klik kembali. Nah, setelah ini kita klik layar akhir. Yang di atas ada tulisan layar akhir, nah itu kita klik. Nah, setelah ini kita klik yang sebelah kanan warna biru tambahkan elemen. Nah, itu kita klik. Kemudian kita klik video atau playlist. Nah, kita klik buat. Setelah itu kita pilih video atau playlist. Nah, bagian bawah. Kemudian kita pilih videonya yang mau ditampilkan di layar akhir video yang kita buat tadi. Ya, ini. Kemudian kita buat elemen. Nah, setelah ini, nah itu muncul. Ya. Kemudian kita bisa menambahkan layar akhir lainnya. Kita tinggal klik tambahkan elemen. Nah, setelah ini ada bacaan subscribe. Nah, itu kita klik buat. Nah, kemudian nah ada gambarnya ini. Kita sesuaikan di atas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita klik simpan di bagian atas kanan. Nah, setelah itu kita klik tanda panah yang ada di atas kanan. Nah, setelah seperti ini, coba kita cek apakah layar akhirnya sudah muncul. Coba kita cari. Ya, itu guys, udah muncul. Ya, begitulah cara membuat video rekomendasi. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik
like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Waluyo Liwa. See you.